So guys, pagi ini kita akan goes menuju puncak Rinjani bersama ya saya kita, Madi Raka, ya teman-teman MCC yang sudah pernah 13 kali keliling Bali naik sepeda ya, ini. Terima kasih. Ali Putra ini. Iya. Atlet sepeda 100 kilo dari Pasar Gili Manuk sudah pernah sekali tembus ini. Jangan main-main sama Dora ini. Kalau saya tukang videonya ini, cuma bisa ngikutin aja. Ya ini om-om saya ini. Selamat goes. Kami mau goes om. Ya. Oke, ada nih. Oke, mantap. Hai guys, jangan lupa ya like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Di Sembalun. Lewat biar gunungnya itu tampak sudah sekali. Putra. Pelan-pelan Bapak mau kejar. Jangan yang biar Bapak tidak lihat. Wow. Pohon apel itu. Ya, apel ini. Ya. Oh, avokadnya. Oh iya. Oh, ini ada penginapan juga. Ini bos kita Pak Adi. Hey, Pak Adi. Putra. Angkat aja ya. Hah? Ya. Angkat aja ya. Pak, ya. Kalau dinaikin dalam itu. Mas. Dia yang mengikuti dia. Saya naikin aja ini. Ya coba. Ayo. Ada betul. Betul aja. Pakai gigi satu aja. Tak senanjak ini. Ayo. Enggak. Bukan, enggak. Pelan-pelan aja. Ayo Pak De. Pelan-pelan. Nah, gigi satu aja. Pakai gigi satu. Ayo. Kita memasuki. Gigi satu. Ini. Tadi dulu saya mau ngambil video. Desa wisata Sangkabiran. Thank you.
Dia ada track lubung di dia. Ini kita ajak sibuk-sibuk. Biasanya awal-awalnya aja. Agak beku lah gitu. Agak ini pertama lihat tadi. Dia kan ngerekam. Oh, mau banding deh ceritanya. Selamat pagi Pak Adi. Ya, ini tour guide kita dari desa apa namanya nih Pak? Sembalun. Rinjani. Ya, desa Sembalun, kecamatan Sembalun. Dia seorang pebisnis mempunyai berhatar-hatar tempat camping ground. Miliarder ini. Dia dengan senang hati mengantar kita yang dari Bali. Goes. Terima kasih Pak Adi. Iya, ya. Terima kasih. Sama-sama. Ini ada Pak Adi rakor kita juga. Ya. Review di belakang itu Gunung Rinjani. Rinjani. Putra, ya. Yuk masuk lagi satu. Di sebelah kanan adalah Bukit Penggisingan. Penggasingan. Wah, ini Putra sudah gimana? Masih kuat tenaganya? Sih. Wah. Masih enak, mantap ya. Keren mantap, sekali mantap. Di belakang tampak view. Tampak view-nya. Memang luar biasa sekali, sawah. Guys. Sawahnya ada desa, kampung sama gunung-gunung dikelilingi sama pegunungan. Ya. Di bawah sana ada sawah, terus desa. Itu gunung seluas mata memandang. Oh, hijau. Wih, keren ini. Tidak ada duanya di Indonesia ini, hanya ada satu Rinjani. Ya, ada satu di sana. Di belakang Bapak nih, video. Biar Putra tetap kelihatan. Ada nak Evan? Angkat balik. Gas Putra. Kita baru saja memasuki hutan bambu yang ada di Sembalun,
Wah, di sana ada gunung. Keren. Sini ada hutan bambu. Ayo Pak Dey, salib Pak Dey. Nah ini Pak Dey segera menyalip. Ayo. Gunung. Di bawahnya ini ada sawah. Wah, keren sekali. Baru memasuki desa wisata. Selamat pagi Pak Adi. Ya, pagi. Kita baru sampai di mana ini? Welcome to Balai Adat Desa Sembalun. Pagi ini bersama Pak Adi, guide kita dari Sembalun akan menjelaskan tentang asal-usul Desa Sembalun. Ya Pak Adi, baru saja kita sampai di Balai Adat Desa Sembalun, Desa Belek Sembalun Lawang. Bisa dijelaskan ini, Pak Adi, apa dan bagaimana di sini? Ini kan dulu asalnya Desa Sembalun Lawang, Desa Belek namanya kan? Ya. Desa yang paling lama dah di sini gitu. Ya. Ini asal-usulnya jadinya makin mengembang dia keluar gitu. Itu aja. Ini kok bisa batu hancur-hancur gini? Ini bekas gempa dulu, ini sebetulnya ini bagus dulu, cuman ini kan bekas gempa dia. Nah, ini gempa bekasnya. Ini ada bekas gempa. Ini juga. Ini rumah adat nih. Ya, adat. Ini lagi juga anu apa rusak? Pak Dey, bisa dijelaskan kenapa gunung yang di sana itu bisa tinggi, Pak Dey? Oh, gunung itu kan seperti terkenal itu di Rinjani itu kan beranak. Oh, itu, dia anaknya mungkin. Ya, beranak, pinak dia gunung. Kali baru berarti itu kan. Gunung, gunung itu bisa baru kawin ya. Kok bisa beranak. Keren sekali. Kenal. Ini salah satu rumah adat. Rumah adat nih yang masih tersisa. Oh, top. Adat 1 2 Ben 5 rusak nih. Ini 1 2 ini ben flu jadi. Aslinya yang ini Pak Adi? Ya aslinya. Kalau kalau yang itu? Juga sih. Oh, itu asli cuman dimodif ya kayaknya. Oh. Asal-usulnya di sini dulu. Iya. Belum Pak Adi lahir waktu itu. Belum. Belum ada kita. Bapak kita aja belum ada gitu. Ini kan sebetulnya tanah semua ini asalnya, tapi kan di pakai ini kan batu. Gitu. Sebetulnya sih tanah pakai tai sapi. Ya, terkenal ini, tuh. Kantinya juga tai sapi kan. Ah, gitu. Pakai semen. Itu. Ya, tai sapi. Tanah dicampur tai sapi dulu. Ya, boleh. Nah, ini balai apa nih, Pak? Ini namanya Bukit Selong. Ini kok naik sini. Bukit Selong. Oh, itu Bukit Selongnya, guys. Ah, di sini. Di atas sini. Oh, itu kan orang barusan turun itu. Kalau naik sepeda gayung enggak bisa ke sana. Enggak bisa, cuman kita jalan-jalan aja. Anu dipikul tempat tempat selfie kayak foto-foto itu, bikin video juga bagus di sini. Ya. Nah, ini balai apa namanya? Ini rumah panggung, ini tempat duduk-duduk di sini biasa kalau Bali, balai pengong. Ah, kalau ada gawe. Oh, rumah panggung berarti buat-buat manggung, buat-buat konser gitu. Nah, kuat-kuat ada pesta, mungkin nikahan dulu kan gitu. Oh, itu. Kumpul-kumpul pegawai. Ya minum-minum kayak di sini dulu. Wah, luar biasa sekali. Ya. Mau apa Rey, sudah naik ke sana? Di sini tempat buka tali Bapak. Tuh.
Wow, keren sekali airnya. Kita baru saja memasuki kampung. Kampung apa namanya ini? Hah? Kita baru saja sampai di kampung Desan Tengah, guys. Wah, ada ibu-ibu lagi jual sayur. Itu ada masjid. Wih, masjid ini kelihatan tadi di jalan raya ini. Ya, wih. Kampung kalau itu jalan utama itu. Biar kelihatan view-nya. Itu kan masjid itu gede loh. Ayo, terus. Ibu, permisi, Bu. Permisi, Bu. Ini kampung asli orang Sembalun. Jangan dipaksa. Kameranya masih hidup, Dek? Nah. Permisi, Bu. Putra, salib putra. Ya, permisi, Pak. Wah. Bagi-bagi duit. Badan nasional. Saya suka bagi-bagi duit di kawasan. Kalau ada yang enggak mampu dibagi-bagi. Weh. Mantap. Mantap, Pak. Nanti di ini ya, di YouTube ya. Ya. Ini Mas Nas. Badan Asmil Zakat Nasional Kecamatan Sembalun. Ah. Dengan Bapak siapa? Bapak Siska. Ya. Sampai ketemu, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ini bagus, Rek. Ayo. Hah? Bagus, Rek. Ini menjauh aja ke sini. Kau kan ke kiri. Dia kau makan aja. Wow. Ayo, terus. Kita sudah memasuki jalan aspalnya Sembalun. Wow. Keren, luar biasa sekali view-nya masuk perkampungan. Di belakang ada Putra dan Pak Derako.
SD Negeri Sembalun, SMP Negeri Sembalun. Kita memasuki Tunas Mawar Sembalun. Ini tokonya Pak Adi. Halo Pak Adi. Ya. Nah, ini lengkap kita jualnya alat-alat pendakian. Gunung sama senek-senek, bekal enggak usah bawa juga. Harganya sama dengan di kota. Ya. Kalau teman-teman yang mau camping ke Sembalun, Leo punya tempat camping Mawar Camp dan juga punya minimarket yang sangat lengkap. Perbekalan tidak usah dibawa dari rumah. Nanti bisa mampir ke sini. Ini ada topi, ada jatuh tangan, kaos kaki, segala macam. Lengkapan. Adi, ini boleh saya bawa pulang Pak Adi? Ini untuk kotak amal-amal di sana. Wah, untuk pembangunan. Pembangunan masjid ini. Jadi ini sakral ini. Ini. Gini, kita mau nanya harga tiket mendaki ke Sembalun bersama Pak D. Kan sudah dibuka ya pada tanggal 12 Maret kemarin ya. Untuk pendakian tanggal 16. Oh gitu. Udah. Berapa harga sewa? Bayar tiketnya? 5.000 per hari. 5.000 per hari. Ya. Nanti ada rincian di aplikasi itu booking. Jadi terserah rinciannya. Kan Rinjani juga. Ya. Oh, kemarin saya lihat videonya waktu gubernur apa itu? Ini Pak yang umumkan. Rencana bulan apa? Tadi April rencananya. April rencana mendaki. Ya. Ini ada tempat pembelian tiketnya yang langsung. Di sini bisa pendikat. Ya, yang tiket langsung. Manual, dia langsung selain online. Kalau tidak online bisa beli tiketnya di sini. Rinjani Resort. Putra, kita baru sudah sampai finish. Gimana perutnya tadi, kram? Hah? Woi. Putra, ya ke sini lah. Nih. Terus ke depan sini. Wow. View-nya keren. Pagi, Om. Hai. Halo. Hai. Wah, ayo. Woi, Pak Yan. Woi. Ketemu sama Pak Yan. Woi, baru saja sampai mengelilingi desa Sembalun.